Ya Allah, saya sungguh menyesal menyuruh anak buah saya untuk ngambil uang si Rizal itu. Ya Allah, ya Robi, ini mau kubalikkan uang ini ke tempat si Rizal itu. Ya Allah, ini uang haram, ya Allah, ya Robi. Ini kembalikan sajalah, aku menyesal mengambil uang ini, ya Allah. Ya Allah, ya Robi, maafkan hambamu, ya Allah, telah hilang. Saya sungguh gak percaya dengan Pak Broto, bos saya. Masa gitu tega-teganya suruh merampok adik saya, bahkan mau dibunuh. Astagfirullahaladzim. Aku harus cari sampai ketemu. Di mana kau, Pak Broto? Hei, Pak Broto! Kamu, bos yang saya hargai selama ini, kamu sudah saya anggap sebagai bapak saya sendiri. Tega-teganya kamu ini. Maaf, Jal. Maaf, Jal. Gak ada maaf-maaf. Aku telah menyesal, Jal, yang peristiwa kemarin itu, Jal. Maaf, Jal. Bapak harus bertanggung jawab atas perbuatan bapak. Menyesal, maaf. Tega-teganya bapak menyuruh orang untuk membunuh adik saya, merampok. Maaf, ya. Sekarang serahkan uangnya dan bapak harus bertanggung jawab. Hadapi saya! Maaf, Jal. Hadapi! Ampun, Jal, ampun. Ampun. Ampun, Jal. Ampun, Jal. Apa ini? Kurang ajar sekali. Enggak usah ikut campur, Pak. Ya, campur apa, Jal? Lihat, kau ajar, Pak. Ya, telah menghajar adikku, Pak. Gak mungkin. Pak Broto, dia merampok uang saya, Pak. Gak mungkin. Pak Broto orang terpandang di sini. Orang paling kaya. Saya pun tahu. Bahkan dia bos saya, Pak. Gak tapi mungkin. Dia sudah tega merampok uang saya, Pak. Kamu jangan macam-macam di sini, ya. Sekarang kau ikut saya ke tempat tempat kadus. Aku gak terima dengan perbuatan. Jangan hajar Pak Toto. Jangan ikut campur urusanku, Pak. Telah menganiaya orang. Bapak tidak tahu yang sebenarnya. Pak Toto, orang yang Bapak nggak tahu yang sebenarnya, Pak. Ada apa, Pak Kadut? Dia telah mengajar Pak Broto. Ini kan Rizal, Pak Kadut. Ya, betul. Bohong, Pak Kadut. Bohong dia. Dia telah mengajar Pak Broto ini. Berarti yang telah menganiaya Pak Broto, Rizal ini. Ya. Padahal ini anggotanya, Pak Kadut. Itulah yang kurang ajar dia. Hei, Rizal. Kenapa kau aniaya bosmu sendiri? Kamu kemarin yang telah mengajar adik saya, kan? Bohong, Pak Kadut. Kamu fitnah ini, Pak Kadut. Coba sekarang, ha? Ambil tali. Kata ya, sikat. Mengkurang ajar nih anak. Lepaskan. Diam kau. Dah. Kalian berdua tunggu di sini ya. Saya akan panggil polisi. Oh ya, Pak Kadut. Ya. Secepatnya. Jangan sampai lolos ya. Siap, Pak Kadut. Oke. Siap. Makanya jadi orang jangan sok jago kau. Hah? Sok jadi pahlawan. Herjel, sebenarnya aku tuh cuma ngasih tahu kamu. Aku juga aku mau kembalikan kamu. Kamu keras kepala. Rasakan nih. Ah. Rasakan kau. Jal. Nah, kau sok pahlawan ya. Tapi ternyata kau gak ada apa-apanya di depan kami itu. Kau jangan macam-macam sama kami. Rasakan anak bapak. Onjal, ah, nih rasakan nih. Jal.
Rasakan tuh. Hah? Kau mau melawan? Lawanlah. Laku tali tangan kau. Hah? Hubungan dengan Pak Broto. Jangan sok pahlawan kau. Orang kemarin sore. Hei. Ah, mau mati kau? Mau mati? Hei, ku kasih telur lagi. Nanti kalau dia mati apa, Pak Broto? Biar dia setengah mati aja. Kita bikin setengah mati aja, Pak Broto. Kita siksa dulu, Pak Broto. Siksa dulu. Setelah itu baru kita antar ke kantor polisi. Belum mati. Kita siksa lagi. Bangun kalau bisa, kau.